Gue gak tau lagi apa yang harus gue omongin, karena itu juga gak akan membahas apapun. Sekarang gue cuma mau fokus ngurusin Gala. Itu aja sih, gue gak ada lagi yang bisa gue omongin. Semoga Vanessa kuat. Semoga Vanessa sehat selalu, bisa belajar agama lebih baik lagi di sini. Ya, anaknya juga di rumah sehat. Anaknya di rumah sehat. Lapas di sini juga alhamdulillah bersih semuanya. Mohon doanya. Sekarang Gala sudah minum susu juga, kita sudah sambung. Oh, sudah sambung sama susu. Apa namanya? Masih rewel kan baru perdana Sufo, jadi kasihan juga. Kalau itu sih itu nanti Bibi ya. Suaminya nanti kesini. Nanti kalau Bibi nggak bisa, mungkin mamahnya yang kesini untuk pompa ASI-nya. Dia nanti dia masih bisa di ini kan untuk pumping segala macam. Nanti tinggal apa suaminya atau keluarganya ngambil hasil pumping itu. Itu sih nggak ada masalah. Kalau Vanessa sih sampaikan untuk Gala aja, untuk mamahnya, untuk sering-sering lihat Gala, untuk apa. Kita nengokin Gala dan sering-sering ke rumahnya Gala aja. Ya itu aja sih, lebih ke anak aja sih. Om juga kan sekarang lagi ada usaha juga di Jakarta, jadi lebih sering di Jakarta ya. Apalagi Vanessa di sini, kemungkinan ya sampai nanti Vanessa bebas keluar ya kita mamanya di Jakarta terus, karena Gala kan dekat sama mamanya. Kalau nangis sedih ya karena anak ya, karena ada anak, karena kita melihat sebenarnya sih seharusnya Vanessa ada sama Gala, sama anaknya, tapi sekarang ini terpisah ya, kita sedih. Karena kalau kami keluarga ya mengantarkan aja Vanessa ke sini, mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh PN. Saya sebagai keluarga sama mamahnya ya mengantarkan Vanessa aja ke sini, kita support Vanessa ke sini. Selebihnya kita mengikuti mekanisme dan prosedur dari lapas. Ya namanya untuk hari pertama ya, gitu loh. Ya kan untuk dia ya berpisah dengan keluarga ya itu pastilah semuanya itu wajar, nggak ada masalah sih. Kemarin kan putusannya kan 3 bulan. Nah ya itu nanti tinggal dihitung berapa sisanya. Pokoknya pesan beliau ya beliau sudah siap, sudah ikhlas untuk menjalani ini semua, itu aja. Ya, karena dia juga seorang ibu, seorang wanita, apalagi anaknya juga masih kecil, habis melahirkan. Jadi aku sangat merasakan, karena aku juga pernah mengalami hal seperti itu, bahkan lebih lama dari Vanessa. Vanessa hanya hitungan 3 bulan dan aku sampai setahun 4 bulan. Jadi jangan bersedih gitu, tetap sabar, tawakal, ikhlas. Percayalah itu hanya sebentar. Perasaannya campur aduk, gimana nanti tidurnya dia, susunya dia, kalau dia nangis, kalau dia panas badannya, kalau dia sakit, terus aduh karena itu masih kecil banget, jadi udah deh semuanya apa berkecambuk gitu loh di dalam benak. Pasti aku pun udah pernah merasakan dan itu pasti sedih banget, drop banget pasti. Dan aku hanya memberi saran ya untuk Vanessa harus tetap semangat, sabar, dan tidak boleh drop gitu loh. Maksudnya tidak boleh berlarut-larut, karena bisa kontak batin dengan anaknya kan. Kalau misalnya dia bersedih terus di dalam, anaknya nanti akan rewel juga. Pesan untuk Vanessa dari saya Utami, salam kenal. Tetap menjadi ibu yang kuat, tetap sabar, tetap harus ikhlaskan semuanya, dan harus optimis bahwa ini hanya sebentar, ujian ini hanya sebentar. Segera kamu akan kembali lagi ke keluarga kamu. Dan jangan patah semangat, jangan putus asa dari rahmat Allah, dan jangan pernah pesimis gitu loh dalam menghadapi hidup ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.